6 anggota KPPS di Kabupaten Magetan, Jawa Timur dilarikan ke rumah sakit akibat kelelahan dalam menjalankan tugasnya. Sementara itu berdasarkan data KPU, hingga 20 Februari 2024 ini, setidaknya 4.500 petugas pemilu 2024 sakit dan setidaknya 71 orang meninggal dunia. Padatnya jadwal pemilihan umum 2024 mulai dari persiapan TPS, pemungutan suara, hingga merekap hasil suara membuat 6 anggota KPPS di Kabupaten Magetan, Jawa Timur dibawa ke rumah sakit akibat kelelahan. Dari 6 petugas KPPS yang dirawat di RSUD Sayidiman, Kabupaten Magetan tersebut, 3 orang telah diperbolehkan pulang dan 3 orang lainnya masih dirawat karena kondisinya yang masih lemah. Sebelumnya, satu anggota KPPS bernama Rita Setianingsi, 41 tahun warga Mauspati, Magetan, meninggal dunia akibat kelelahan. Tugas, Pak. Ya, kalau di Magetan itu dari 14.084, kemarin memang ada dalam artian KPPS itu yang merasa kelelahan atau gimana. Karena kan sebelum atau aktivitas mereka, sebelum melaksanakan kegiatan di KPPS kan ya mestinya ada kegiatan lain. Itu kemarin ada 6 orang, tapi sudah dibantu dari teman-teman medis ya, karena kita semuanya sudah di backup oleh dinas kesehatan. Intinya kalau ada keluhan-keluhan tentang kesehatan itu langsung di backup oleh tenaga medis. Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum, hingga 18 Februari 2024 tercatat 4.567 petugas menderita sakit dan setidaknya 71 orang meninggal dunia. Dari 71 orang yang meninggal tersebut, 42 di antaranya merupakan anggota KPPS dan 24 orang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat atau Linmas. Sisanya merupakan anggota PPS dan anggota PPK. Berdasarkan monitoring kami, terhadap status atau situasi teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, para penyelenggara pemilu badan ad hoc, terutama pada peak season yang bebannya berat, pada tanggal 14 Februari sampai dengan tanggal 18 Februari 2023, jam 23.59, dalam catatan kami yang meninggal ada 71 orang. Dengan rincian anggota PPK ada 1 orang, di tingkat kecamatan, kemudian anggota PPS di tingkat desa kelurahan ada 4 orang, kemudian anggota KPPS di tingkat TPS ada 42 orang, kemudian Linmas yang menjaga keamanan kegiatan pemungutan penghitungan suara di TPS yang meninggal ada 24 orang. Sementara itu, dari 4.567 petugas pemilu 2024 yang sakit, 3.371 diantaranya merupakan anggota KPPS, 696 anggota PPS, 136 anggota PPK, dan 364 petugas Linmas. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.